kehidupan yang silakan dilakukan. Kedua, doa dan bukan oleh salah seorang dari Bapak Ibu BPD. Bacaan ketiga akan sambutan dari Ketua Panitia Pilkada Desa Salopan Barat ini Bapak Padang. Bacaan keempat yaitu pelaksanaan materi rapat. Yang pertama penetapan calon. Yang kedua pencetukan nomor urut calon. Ketiga penetapan DPT. Bacaan keempat yaitu bayi-bayi. Dan cara keenam doa penutup oleh Bapak Ketua Panitia. Jadi inilah rangkaian acara kita melalui pada siang hari ini. Dan setelah kita masuk ke acara kedua yaitu doa penutupan oleh Bapak Ibu BPD. Persilakan. Nomor 4 minus dan nomor 5 Suti Mayono.
Iya, agak asin. Iya. Iya. Lain dia Pak Dusun.